Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini adalah hari Jumaat, 20 Januari 2023. Kami sedang bersiap-siap untuk memulakan perjalanan ke Johor Bahru. Sebenarnya dah lama kami tidak menaiki bas, bas ekspres ni. Jadi kali ini kami, saya dan isteri saya memilih perjalanan dengan bas ekspres Mara Liner. Mara Liner Kuala Terengganu ke Johor Bahru. Ini kami berada di stesen bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Waktu bertolak kami ialah pukul 9:30 malam. Kami memilih Mara Liner double decker. Tengok dalam tu nampak selesa, nampak selesa luas. Jadi saya belum pernah naik ni, yang terkini lah, yang terkini. Sekarang ni tidak seperti dulu dahulu. Sekarang semua dah online, digital. Nak beli tiket pun dia ada sekarang, dia ada berpusat, berserenti. Kita nak beli tiket, ada satu tempat je tempat kita beli tiket, dan kita beli tiket online. Dia nampak nak buat cara macam apa orang kata, sistem penerbangan. Nampak nak dapat canggih sikit lah. Jadi bas Mara Liner ni yang kami pilih ni, jadi kalau dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru, tiketnya bernilai RM48. Lebih lah, ada berapa sen saya pun lupa lah, saya tak tengok tiket tu. RM48.20 ke berapa sen ada tu. Okey. Kemudian tiket tu kita print dekat stesen ni, kita print sekeping tiket tu kita kena bayar RM2. Bila kita print, kita kena bayar RM2. Kami dah beli tiket pergi balik dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru, itu di terminal Larkin Johor Bahru, dan besoknya 21 bulan kami ambil tiket dari Larkin ke Johor Bahru. Tapi sekarang ni kita tak boleh print terus tu. Kita tak boleh print. Untuk perjalanan balik kita kena cetak boarding pass lah, panggil boarding pass. Panggil, nampak hebat sikit lah tiket ni. Tiket ni nampak tu sikit. Boarding pass dia kena print. Kalau yang dari Larkin, dari Johor Bahru ke Terengganu, kena print di Larkin. Tak boleh print di Kuala Terengganu ni. Mana tak boleh, tak, kita tak boleh cetak dulu lah. Jadi boleh tengoklah dalam ni. Kami naik duduk di sebelah atas ni. Tapi setakat yang saya alami memang luas lah. Luas. Tempat duduk, jarak antara satu seat dengan seat yang lain tu, tempat duduk dengan tempat duduk yang lain tu agak luas. Agak luas, jadi kaki kita selesa lah. Kemudian dia ada lagi kita boleh angkat
untuk ampu kita punya betis. Itu dah, itu dah lama lah ya. Dulu masa saya pernah naik 90-an dulu dah ada tu. Mana ada tempat pemijak kaki. Ha. Selesa lah, selesa, bersih, bas. Ha. Luas. Ha, ni. Jadi saya ambil sebelah atas ni, ingat sekarang, saya ingatkan dapat yang depan tu. Rupanya dapat yang row yang kedua ni. Ha, jadi pemandangan tu kurang silah. Ha, saya ingat saya nak rekod perjalanan. Tapi dah dapat si belakang ni. Jadi gangguan sikit, terganggu sikit. Okay. Jadi kami masih lagi di session bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu eh. Bas ni eh, dia bukannya perjalanan terus dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru, tapi dia dia juga berhenti-henti eh. Bas ekspres yang berhenti-henti. Nanti dia akan berhenti di Dungun, dia ambil penumpang ataupun turunkan penumpang. Lepas tu dia lagi apa ni, Dungun, Paka apa ni, sampai di Kuantan eh. Di Kuantan diturunkan lagi orang, naik ambil lagi penumpang di Kuantan eh. Kemudian sampai terus sampai apa, Mersing, kemudian Kota Tinggi, kemudian akhirnya sampai di Johor Bahru di Rakin eh. Ha, itu. Kami dah mula bergerak eh, ni masih lagi dalam bandar Raya Kuala Terengganu. Jadi malam ni, malam saya ni, malam ni hujan eh, hujan renyah-renyah. Jadi bila kita apa, bila saya buat rakaman ni, dia tak berapa jelas lah, sebab nampak tu pada cermin tu nampak apa ni, titik-titik hujan eh. Jadi tapi kalau macam mana pun masih nampak kemeriahan waktu malam di Bandar Raya Kuala Terengganu eh. Jadi kami memulakan perjalanan jam 9.30 malam, lebih sedikit lah. Satu perkara eh, yang kelainan lah saya rasa eh, berbanding dengan zaman dulu, semasa kami saya selalu naik bas ni. Sekarang ni bas ekspres ni, setakat yang saya alami ni, dia tidak lagi berhenti di restoran eh, di kedai makan. Dulu kalau tak silap saya, dululah kita berhenti dua kali kalau tak silap. Berhenti dua kali. Kalau contohnya lah, contohnya kalau naik, kita naik di Kuala Terengganu, kita akan berhenti satu di Kemaman. Kita akan berhenti di Kemaman sekali untuk minum eh, atau apa ni, ataupun kodoh hajat eh, nature call lah, saya semua boleh. Tapi kali ni eh, bila saya lah, saya dengar rumah saya, kebetulan kami masa tolak tu kami tak makan lah, kami tak makan, makan sikit-sikit je sebab kami rasa nak rasa lah makan, lama tak pernah makan lagi. Nak tunggu kan, bila bas ni berhenti kat restoran, kita boleh makan lah. Nak, macam orang kata, macam nak ingatkan balik lah nostalgia semasa kami naik bas dulu eh. Kami masa awal-awal bekerja dulu tahun 80-an tu eh, tu kami bekerja awal 80-an, kami belum beli kereta eh, naik bas. Jadi rasalah suasana tu. Jadi kami tunggulah.
tunggu punya tunggu, bila ni berbuah, bila bah ni nak berhenti makan ni, tak pernah. Tapi ada berhenti ambil penumpang atau penumpang turun, tapi kedai makan belum berhenti lagi. Sampailah sampai kami tiba di apa, di Lakin. Di Johor Bahru. Lebih kurang pukul 6 lah, dalam pukul 6, 6 suku macam tu lah. Berhenti di Lakin. Rupanya barulah kami sedar. Mungkinlah sekarang ni dah bah tak berhenti dah di restoran, kedai makan. Mungkin tak boleh berhenti kot. Hanya boleh berhenti di stesen. Jadi kami pun tak tahulah. Tu. Jadi itu yang kami rasa, ni sekarang Jadi betapa lamanya kami tak naik bas. Tu. Ni kami masih lagi berada di apa orang kata kawasan Terengganu lah, masih dalam negeri Terengganu lagi ni. Masih tengok, tapi dah tak berapa jelas sangat sebab apa ni, hujan. Tapi cahaya-cahaya tu masih cantik lah, cahaya-cahaya lampu di kedai-kedai sepanjang perjalanan kami menuju ke Jebaruan ni. Baru sampai dekat mana ni? Bulatan Batu Bersurat baru. Bulatan Batu Bersurat Ladang. Tu. Itu lah. Bulatan itu Batu Bersurat Ladang. Ini dah belum keluar lagi dari apa, bandaraya Kuala Terengganu. Masih awal lagi, jadi masih terang benderang walaupun hujan renyai-renyai tapi orang masih keluar masih awal, pukul 10 ni, pukul 10 lebih kurang. Jadi sekali-sekala naik bas ni seronok lah. Jadi setakat yang saya alami, jadi bas Maraliner yang kami naik ni, kami tak tahu siri berapa ke nombor berapa, tak perhati sangat. Maraliner double decker, tempat tempat duduk dia selesa. Kemudian ruang ruang di antara tempat duduk tu agak luas. Jadi kalau orang depan dia jatuhkan apa ni, jatuhkan kerusi dia, tempat bersandar tu untuk baring, maknanya dia tak mengganggu orang belakang lah. Tak mengganggu sangat orang belakang. Tu. Jadi bas ni sebenarnya tak betul-betul penuh sebab dia ambil orang turun dan naik di apa, di di stesen-stesen tertentu. Jadi dia tak ada masa betul-betul penuh bas ni. Jadi orang sentiasa bertukar-tukar lah. Sentiasa bertukar-tukar penumpang. Seronok juga sekali-sekala kalau kita naik bas seronok juga sekali-sekala kita naik bas. Boleh rasalah suasana suasana apa ni, berjalan atau menggunakan bas. Jadi kita boleh tahulah macam mana keadaan tapi bas kan selesa selesa, jauh lebih selesa dari dulu banding dulu. Jadi tak ada masalah lah sekarang naik bas. Cuma satulah yang saya alami tu, kena bawa bekal lah kalau naik bas ni. Bawa bekal lah, makanan roti ke apa ke, ataupun makan dulu sebelum naik bas sebelum naik bas makan dulu. Setakat yang saya alami ni, di stesen Majlis Bandaraya Kuala Terengganu ni tak sibuk sangat. Kita pergi ke bas tu macam biasa je.
kita boleh pergi bila-bila masa, boleh tunggu di di apa di tepi bas. Cuma bas je akan datang ikut masa dia. Okey. Okey, hari ni 21 Januari 2023. Jadi selepas kami menghadiri majlis perkahwinan anak sepupu orang rumah saya, isteri saya. Jadi sekarang kami bertolak dari Bandaraya Pasir Gudang tempat majlis berlangsung, menuju ke Terminal Larkin. Menuju ke Terminal Larkin ni dah petang ni. Dah lebih kurang apa orang kata, lebih kurang pukul 5 ni dah petang. Jadi kami nak menuju ke Terminal Larkin. Apa yang kami nak buat ni? Kami nak cetak boarding pass tiket. Tiket sebab malam ni kami akan bertolak balik ke Kuala Terengganu. Jadi kami nak pergi cetak dulu tiket atau boarding pass. Kerana kami tengok di apa, di Terminal Larkin ni, di stesen bas komplek stesen bas Larkin ni nampak begitu agak sibuk agak sibuk. Orang sentiasa ramai kami turun sentiasa ramai di apa ni, di Terminal Larkin. Jadi kami nak menghelakkan apa orang kata terlambat ataupun kelang kabut. Jadi kami pergi dululah ke Larkin. Kami nak cetak dulu boarding pass. Itulah hebat sekarang hebat sekarang sistem pengangkutan bas ni, bas express ada pembaruan. Seronok juga seronok juga kalau kita naik bas. Bolehlah cuba, biasa bawa kereta. Sekali-sekala kita tinggal kereta naik bas. Cuma yalah, kita dah berumur ni, bila naik bas kita duduk lama, macam orang kata boleh bergerak sikit-sikit. Kita pun tak boleh berhenti ikut suka hati kita. Jadi mungkin ada sedikit gangguan lah kepada apa orang kata, sakit belakang ke apa ke, adalah tu apa masalah orang-orang dah berumur. Orang berumur, orang besar ke tu. Tapi walau macam mana pun memang seronok. Boleh naik dengan keluarga pun boleh. Kita naik dengan keluarga, tinggal kereta naik mesin balik. Sekarang dah sampai di Larkin dah nak masuk kawasan Larkin. Sekarang ni di Terminal Larkin di Terminal Larkin ini tingkat atas. Nanti kita kena turun ke bawah. Ada tingkat atas, jadi kena turun ke bawah untuk pergi ke apa tempat kita nak apa tu, nak print boarding pass. Kena turun ke bawah. Kami dah turun ke bawah masuk ke ruang terminal untuk apa tu, mencetak tiket. Di sini ada tempat makan, banyak tempat makan. Dan di sini
kita boleh beli tiket online, boleh beli di sini. Dia ada kios-kios dia, eh. Ada kios tempat beli tiket. Itu boleh tengok tu. Ni petang ni, eh. Petang orang dah ramai dah. Petang orang dah ramai. Petang. Ni. Sekarang dia guna, boleh ada sistem e-tiket. Boleh beli tiket. Orang dah ramai petang. Di terminal laki ni, ni sebenarnya kami petang, eh. Kami malam kami tak tunjuk. Jadi suasana waktu malam tu lagi apa, lagi sibuk, dan memang banyaklah bas-bas yang berlepas dari terminal laki ni. Jadi pada waktu malam penumpang tu beratur panjang. Kemudian penumpang hanya dibenarkan masuk ke terminal, ke tempat bas, eh, 30 minit. Setengah jam sebelum waktu berlepas. Jadi kalau saya naik pukul bas 9:30 malam, saya boleh masuk dalam pukul 9 malam. Sebab saya dah masuk, bila saya sampai, kan, saya sampai belum pukul 9 saya sampai. Jadi saya beratur, tengok orang beratur panjang, saya beraturlah ikut masuk sampai dekat dia punya apa orang, gate dia tu. Dia gate tu, dia kita kena, dia ada QR code, eh. Kita pintu tu boleh buka dengan guna QR code yang daripada boarding pass tu, tiket tu. Jadi bila saya tu, dia tak boleh, dia tak buka. Jadi yang polis bantuan yang petugas tu ditanyalah kami, kami ni berlepas pukul berapa. Jadi kami beritahu 9:30. Dia tengok, tak boleh lagi, tak boleh lagi encik, dia kata 9:30 ni belum lagi. Dia setengah jam ke sebelum apa berlepas baru boleh masuk. Macam tu. Jadi dia sekarang kalau kita nak masuk ke terminal tu, tempat bas tu, kita kena lalu ikut ada gate-gate dia, eh. Macam kita nak masuk apa LRT apa semua tu lah. Macam tu dia ada sekarang sistem kat Larkin. Kat Kuala Terengganu belum lagi, kat Larkin dah macam ni. Ni orang rumah saya sedang print tiket, sekeping kena bayar RM2. Print. Jadi dua keping RM4. Itulah, eh. Jadi itulah cerita kami naik bas. Okey.